Siri Huawei P10 masih meneruskan legasi Huawei Siri P sebelum ini dengan keupayaan dual kamera yang disahkan oleh Leica. Ia kini dilengkapi dengan kamera hasil kejuruteraan bersama Leica generasi kedua melalui teknik dual kamera 20 megapiksel untuk penggambaran monokrom dan 12 megapiksel untuk penggambaran berwarna. Menariknya, peranti ini telah melepasi angka jualan melebihi 200,000 unit dalam masa hanya 3 bulan di Malaysia sahaja. Dan kami cuba menyingkap apa yang menarik mengenai peranti ini. Binaan P10 dan P10 Plus masih mengekalkan rekaan berasaskan logam seperti Huawei P9, namun pengimbas sat jarinya telah ditempatkan pada bahagian hadapan. Pengimbas sat jari ini mampu bertindak balas dengan sangat pantas selain membolehkan ia berfungsi sebagai butang navigasi. Sekiranya anda memilih Huawei P10 Plus, ia turut didatangkan dengan fungsi IR Blaster di bahagian atas untuk menjadikan peranti sebagai alat kawalan jauh. Siri Huawei P10 masih ditawarkan dalam dua saiz berbeza melalui skrin 51 inci Full HD untuk Huawei P10 dan skrin 55 inci 2K untuk Huawei P10 Plus. Kedua-dua versi ini dijana dengan panel IPS Neo LCD yang mana mampu memberikan tahap keterangan skrin yang lebih terang dan menyelah berbanding penggunaan panel IPS LCD biasa. Huawei P10 dan P10 Plus dijana dengan chip HiSilicon Kirin 960 yang mampu memberikan prestasi tinggi seumpama siri chip Snapdragon 820. Namun dari segi memori, Huawei telah mendatangkan 4GB RAM pada Huawei P10 dan 6GB RAM pada Huawei P10 Plus untuk memberikan kelancaran ketika memainkan permainan dan penggunaan multitasking. Keupayaan kamera Huawei P10 memangnya memberikan hasil penggambaran yang cukup jitu untuk penggambaran harian di samping memberikan penggambaran low light yang lebih baik berbanding generasi terdahulu. Namun jika anda memilih Huawei P10 Plus, ia memberikan keupayaan penggambaran yang lebih terang dan tajam menerusi lensa Summilux f1.8 berbanding Summarit f2.2 pada Huawei P10. Keupayaan bateri Huawei P10 dilihat mampu memberikan bacaan screen on time sekitar 8 jam 21 minit melalui pengoptimasian yang hadir pada antaramuka EMUI 5.1. Bagi anda yang inginkan keupayaan bateri yang lebih lama, Huawei P10 Plus dilihat menawarkan bacaan screen on time sekitar 9 jam 17 minit untuk penggunaan sepanjang hari. Kedua peranti ini turut menyokong Huawei Supercharge yang mampu mengecas peranti dari 0 hingga 100% dalam masa 1 jam 40 minit. Bagi anda yang menyukai peranti dengan saiz yang lebih kecil, Huawei P10 dilihat ideal untuk anda melalui binaan peranti 51 inci pada harga RM2,499. Tetapi sekiranya anda mahukan peranti dengan skrin yang lebih besar, Huawei P10 Plus adalah jawapannya di samping memberikan beberapa penambahan fungsi ekstra pada harga RM3,099. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail, sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan di lain waktu. Sekian, terima kasih.